Adek, kakak, ini kita pergi lagi ke masjid di sini. Alhamdulillah, kepada Alhamdulillah. Ini mau menjelang ba'da duhur. Orang-orang sudah ramai. Di sini suasananya panas, tapi dingin. Hanya dingin seperti di Bandung. Lembang dingin lagi. Ini mau masuk ke masjid Nabawi, itu banyak jemaah. Banyak sekali jemaah sholat di Masjid Madinah. Tapi kalau di sini seperti di Indonesia dipisahkan sab laki-laki dan sab perempuan. Kalau di Makkah itu bergabung, laki-laki perempuan itu sama. Ini perempuan dipindah di sabnya di pindah. Nah kalau ya laki-laki pindah ini kalau misalnya telat itu kita tidak bisa masuk ke dalam masjid. Ini untung masih lama. Selama waktunya untuk sholat duhur itu waktunya jam 1.30. Jadi ini berbondong-bondong seperti orang seperti apa lebaran di sana. Tuh macam orang-orang Arab, orang Turki, orang Kidul, dan orang Indonesia banyak, orang Bandung juga banyak di sini. Terjemahnya dan lain-lain. Apa? Situasi di Masjid Nabawi. Masjid tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah situasi ya, pelataran tempat ya, pelataran tempatnya di tempat langsung nanti rami kumpul dan itu mulai berbondong-bondong mereka datang. Insya Allah sama adik kakak ya kita kesini bareng-bareng, mudah-mudahan rezeki Allah dikabulkan doa ayah juga mama nanti berjalan lancar untuk ibadah umrohnya di sini, mama dengan abah dengan Mika. Nah ini mulai mau masuk ke Masjidil Haram dulu sama. Nah ini kita mau masuk ke masjid tempat pemakaman Nabi Muhammad. Itu tepatnya masjidnya itu ada nomor, oh itu nomor 33. Nah, ini ada diberi nomor. Kalau tempat Nabi Muhammad itu nomor masjidnya itu adalah nomor 41. Itu ya di sini itu bagus sekali nih situasi masjidnya. Tiang-tiangnya itu seperti apa, seperti emas. Ini situasinya, mudah-mudahan sini saya akan berdoa lagi untuk kita semua. Ini waktu duhur nanti terakhir.